Pelakon dan pelawak Maharaja Lawak dipilih menggantikan tempat Allahyarham Abang Boce untuk membintangi teater korupsi Dewan Semandung yang bakal dipentaskan di Istana Budaya pada hujung bulan ini. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada yang belum subscribe, apa kata anda subscribe dulu? Pengarah teater Khair Rahman berkata pemilihan dibuat kerana Man yang juga anggota Kumpulan Putih mempunyai sesuatu yang boleh diketengahkan selain bakat dan penampilan fizikalnya setara dengan arwah abang. Katanya selepas berbincang dengan penerbit, akhirnya muncul tiga nama. Daripada tiga nama ini, mereka sepakat membuat keputusan untuk memilih Man untuk menggantikan tempat arwah. Sementara itu, penerbit teater berkenaan, Fauziah Dato' Ahmad Daud atau lebih mesra disapa Kak Oji, berkata bukan mudah untuk mereka memilih pelakon pengganti kerana acuan karakter arwah abang memang dicipta khas untuknya. Katanya dalam usaha mencari pelakon yang sesuai, mereka menerima banyak cadangan. Ada yang memberi usul supaya watak diberikan kepada sahabatnya atau ahli keluarga.